Ika Tunggal Ika, kata kuncinya sesungguhnya adalah pada kata tunggal. Karena kita bersatu, dan apa yang menyatukan kita? Bahasa. Jakarta harus menjadi sebuah ekosistem di mana para seniman tumbuh berkembang. Para seniman bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Tapi yang tidak kalah penting, mereka harus bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Dan kita tadi saksikan konduktor kita, Dr. Yahya Ling, dia telah menjadi perwakilan kita. Bukan sekedar tuan rumah, tapi tamu mempesona di negeri orang. Kita ingin kegiatan seni tumbuh berkembang. Malam hari ini di Monas, sebuah peristiwa bersejarah. Kita semua menyadari musik klasik adalah hulunya dari musik yang saat ini sering kita dengarkan. Dan ini adalah gambaran Indonesia. Apa yang ada di sini gambaran Indonesia. Setiap musisi memainkan alatnya masing-masing. Mereka memainkan sendiri-sendiri. Tetapi mereka memainkan dengan merujuk pada partitur yang ada. Merujuk pada sebuah atau pada seorang dirigen. Dan kehadirannya variasi instrumen itu menghadirkan sebuah nada yang terdengar amat indah. Inilah Indonesia kita. Begitu banyak latar belakang, tapi semua mengikuti arah yang sama dalam kesatuan arah di bawah konduktor dan menghasilkan sebuah bangsa yang bila kita lihat adalah bangsa yang amat indah nuansanya. Itulah Indonesia kita. Catatan 13.109 adalah catatan yang dibuat oleh tim kita di UPT Monas yang selalu bisa menghitung berapa orang yang masuk ke sini untuk sebuah kegiatan. Dan jumlah kita malam hari ini adalah 13.000. Dan itu yang tadi saya katakan, insya Allah ini adalah sebuah rekor penonton konser musik klasik di Indonesia.